Oke, okay, sampai. Besar. So yeah, inilah dia. Korang boleh teka lah apa ni sebenarnya. Itu adalah pick up aku. So aku tengah nak siap, nak kena gerak event Atmos. Lepas tu nak kena gerak event Vans. Yo guys, hari ni aku ada banyak gila aktiviti yang nak tunjuk korang. A day with FZHD. So untuk first event hari ni, aku nak pergi collect aku punya MacBook Air. Sebab MacBook Pro sekarang ni macam bila kau render 4K kan, dia slow sikit. So aku nak pergi ambil MacBook Air dulu dekat Sanghang. And then aku akan pergi ke Atmos KLCC untuk pergi celebration Air Force One 40th anniversary. Ah, mandangkan aku nak pergi event Air Force One, aku kena pakai kasut Air Force One lah. So ni adalah kasut yang first keluar 40th anniversary triple white. Ni first time aku nak pakai. Aku tak pernah pakai lagi kasut ni. So yeah, special day for special shoes. The thing about kasut baru, aku suka lace sendiri tau. Sebab apa? Lace factory ni kadang-kadang barai tau. Dia kat atas, lepas tu dia kat bawah. So that's why aku tak suka lace factory. Aku akan buat lace aku sendiri. Ni memang rutin lah. Kalau aku beli kasut baru kan, memang aku akan lace sendiri lah. Okay, settle lace. Cantik dia kasut ni. Cantik. Minta ambil gambar. Jangan ponteng sekolah. Situ nasihat aku kat budak. So ni dia. It's a MacBook Air. Kecilnya. Kecil je. 13 no, inch kan? iPad. No, macam iPad tu. Okay. Ni barang putus. Oh, nipis gila. So aku punya unit is 8GB memory RAM dengan 512GB SSD. Laju mat. Tapi dia 13.6 lah sebab MacBook Pro aku 15. Yang ni 13, so dapat kecil sikit lah. Aku sekarang depan Atmos. Jangga. Depan lah. Depan, depan. Oh. What's up? What's up? Hey, so. Hello. Hello. Aku baru saya sampai Atmos. Ini belakang dia. Ada color of the month, which is last month warna putih yang aku beli you. Yang aku pakai sekarang warna putih. Sekarang ni warna dia warna putih merah. So yeah, jom masuk dalam Atmos. Apa ada? Let's go guys.
ni adalah section di mana diorang tunjuk banyak gila Air Force One yang quite limited edition, rare stuff macam contohnya HTM, Questlove dan a few lagi lah orang ni kan. So ni part of the exhibition lah untuk sambutan Air Force One yang ke-40 tahun. Wah, dapat kasut lah hari ni. Thank you lah, thank you Atmos, thank you. So ni Atmos bagi aku, this is a normal Air Force One lah. Ni bukan yang 40 years anniversary. Kalau kau perasan kan, dia ada besi sini Air Force One. Kalau yang 40 years anniversary, semua tak ada duplik ni. So yeah, thank you, shout out to Atmos sebab for this gift, Air Force One Triple White. Ni yang first anniversary, 40 years anniversary, warna putih. Lepas tu ada warna merah. Ni warna merah lah. University Red, ni yang biru. So ada 3 colorway as for now lah yang dikeluarkan. So ni antara 3 colorway yang kau boleh dapat dekat Atmos KLCC dengan berharga RM609. Setiap pembelian akan dapat dengan ni lah, dengan berus gigi ni. Dia bagi extra berus gigi ni lah. Bukan untuk berus gigi korang, ni untuk berus kasut. Biru, merah dan warna putih. Eh, kau pasal pakai Air Force ke? Ya, dong. Okey tak pakai Air Force? Dia lebih kurang macam kau pakai down tak? Cuma dia tinggi sikit. Dia tinggi sikit kan? Kau orang buat pesan pakai Air Force kan? Ya, saya habis. Inilah kali pertama saya memakai Air Force One. Pelik tak rasa? Dia tak, sebab tak rasa free. He looks good kan? On Air Force One kan? Kan? Yeah. Tak, seriously? Black on black, white on white. Ya, yeah, bodoh lawa, bodoh. Kan? Yeah. Saya lawa gila tu. Fresh. Keep it fresh. Aku rasa kau kena pakai Air Force One depan ni. Kita tengok macam mana. Tengok macam mana. Tapi shout out Atmos bagi kita orang peluang. Yeah. Bagi aku peluang untuk dapatkan Air Force One ni, check out Atmos, dia punya collection anniversary series, 40 years old man. Yeah. We love you. Okay, aku dekat LV sekarang. Aku nak pergi refill aku punya perfume sebab perfume aku habis dengan mamak. Ini latest punya. Sudah. Ini sedap bro. Dancing Blossom. So sekarang perfume yang aku nak tu tak ada stock tau dekat KCC. And diorang suggest aku untuk pergi ke LV Garden ataupun LV Starhill. Tapi sekarang ni diorang tengah check availability Starhill ada stock ke tak untuk aku refill perfume. Senang LV ni kan, kalau kau beli perfume, kau just bawa old bottle dan kau refill je. Tak perlu beli bottle baru. Ni aku punya perfume, Meteor. So just bawa bottle lah. Bawa bottle, dapat extra discount. Licun juga LV trainer. Ni dalam 5 kot. Teruslah aku 5. Ya, 5.7. Hey, terima kasih dah Pak belanja minum. Tolong, kaki saya sakit. Minum ais coklat. Sekarang pukul 8 malam. Tak kena gerak event Vans. Shout out to Vans Malaysia sebab invite aku untuk pergi event. Aku tak tahu event apa sebenarnya. Dia just invite aku untuk jumpa dekat JD Sport pukul 8. Show skates dekat depan Starhill punya depan tu, depan Uniqlo tu kan. Just
Okay guys, aku dalam kereta sekarang. Sorry aku tak dapat nak vlog dekat Vans tadi sebab terlalu ramai orang, terlalu bising, and then sound pun takut copyright issue kan. So aku jumpa ramai gila orang. Aku nak mengucapkan ribuan terima kasih untuk Vans Malaysia, The Atmos KL sebab invite aku untuk hari ni punya event. Penuh weh hari ni event aku. Ha, daripada pagi, daripada tengah hari sampailah ke malam ni. And yeah, Vans dengan JD ada bagi aku barang. Aku tak sure barang apa. Loh, jom kita buat unboxing. Quick unboxing dalam kereta. Orang tengok aku dalam kereta ni kan. Buat apa benda lah budak ni yang bercakap seseorang. Ni apa ni? Oh, ni contoh kalau tak cawan kan. Alas, salah cawan. Okay, thank you so much JD. Aku yang akan dapat kasut. Tapi tak dapat kasut. Tapi tak apa, okay. At least dapat doggy. Jadi sebab ada bagi tote bag. Ya, yeah, tote bag kat aku. So ya, yeah, boleh bawa pergi masjid, bawa pergi surau. Dia bagi apa lah. Oh ya, yeah, tu je. And dia bagi aku carpet berbentuk kasut sikit high. Comel tu. Comel gila. Lembut pun lembut. Dia boleh jadi decoration lah kat bilik aku. So ya, yeah, itu sahaja daripada Vans Malaysia. And ya, yeah, hari ni aku jumpa ramai gila orang. Aku jumpa Mark, aku jumpa budak-budak Sneakerlah, Azizi, Anwar, Johnny, aku jumpa Diana and Diani. Thank you kepada Amira from Vans, thank you kepada Munir Muhammad from Vans as well. Siapa lagi lah aku nak sebut? Tak, terlalu ramai sangat hari ni orang. Ya, yeah, itu sahaja kot untuk video hari ni. And aku harap korang enjoy dengan the Day with HZHD hari ni. Ya, yeah, kalau korang suka vlog macam ni, korang like, share and subscribe. Nanti aku buat lagi vlog-vlog macam ni kan. Sebab aku jarang nak vlog, but okay. But yeah, thank you so much guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace. Don't forget to like and subscribe. Bye, 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 bye. Orang tengok aku macam gila sial ni. Apa cakap seseorang dalam kereta ni kan. Okay, gerak, 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 gerak.